Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita mania, salam sekali. Kabar kawan hari ini? Moga kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin. Oke kawan, pada video kali ini saya menunjukkan rawatan baru saya. Ini rawatan dari kecil kawan. Bagaimana proses saya merawat dari kecil? Kawan, kita lanjut tonton terus les. Ini hari pertama saya mendapatkannya, baru 1 jam yang lalu. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh besar dan lestari. Kawan, saya mau kasih makan. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ini adalah hari ke-8 kawan. Bulunya mulai lengkap, ekor mulai tumbuh. Nah, di umur-umur segini kawan, saya sudah melepas liarkannya. Ini adalah tahap awal melatih komah dan tujuan agar dia bisa mengenali lingkungan sekeliling tempat dia tinggal. Jadi walaupun dia terbang jauh saat dewasa nanti, dia tetap akan bisa mengingat lokasi tempat dia tinggal. Satu di atas sana kawan. Genteng di atas atap. Tapi melepas liarkannya, usahakan posisi jangan terlalu kenyang ya kawan. Kalau terlalu kenyang, kita lama nunggunya. Kalau dia posisi lapar, cepat dia datang ke kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya kawan. Nanti saya akan update lagi perkembangannya setelah
burung cendek ini dewasa. Semoga bermanfaat ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.